Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik aja. Jadi seperti ada di judul, hari ini aku bakal haul baju branded sisa ekspor yang aku beli dari Shopee. Harganya terjangkau banget, mulai harga 60 ribuan aja. Jadi buat kalian yang penasaran reviewnya kayak gimana, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang salah fokus sama baju yang aku pakai, ini aku pakai baju pantai yang udah aku buat videonya. Buat kalian yang belum nonton, aku bakal kasih linknya di pojok kanan atas video ini atau di akhir video. Jujur, untuk membuat video kali ini aku cukup excited banget karena ini merupakan video kedua untuk aku haul baju branded sisa ekspor. Dan untuk video ini aku lebih excited lagi karena bajunya itu benar-benar bagus banget, benar-benar pas di badanku, dan harganya itu benar-benar terjangkau. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita lanjut ke video haulnya. Oke guys, jadi untuk haul kali ini itu aku beli dari satu online shop yang sama, yaitu dari toko Yanti Shop. Nah, buat kalian yang nanti mau beli produknya, aku bakal kasih linknya di deskripsi box. Kalian bisa langsung check out aja di Shopee daripada kalian kehabisan. Untuk baju yang pertama, itu aku ambil kaos. Ini bisa dibilang reglan yang ada kancingnya. Ini dari brand Old Navy, untuk harganya itu Rp65.000. Untuk materialnya itu mereka bilangnya 100% cotton. Untuk warnanya, ini warna putih ada birunya. Terus untuk ukurannya, itu aku ambil ukuran M. Nah, untuk lebar dadanya itu 118 cm. Sengaja banget aku ambil ukuran M karena baju branded sisa ekspor itu biasanya ukurannya itu besar-besar. Dan ketika aku pakai, untuk ukuran M-nya itu beneran pas. Jadi di dada itu beneran kayak slim fit. Terus untuk panjangnya itu beneran pas di pergelangan tangan. Nah, buat kalian yang berat badannya itu sekitar 85, kalian bisa ambil ukuran L, nggak harus ambil ukuran yang XL. Untuk materialnya ini menurutku bagus banget, bentuknya kayak ada teksturnya kotak-kotak gitu dan agak stretch, agak melar gitu. Ini sebenarnya kainnya bukan linen tapi mirip banget baju-baju dengan berbahan dasar linen. Kalau misalkan dipakai siang hari itu nggak terlalu gerah. Walaupun ini materialnya halus, ketika dipakai itu dia nggak nerawang sama sekali guys, karena ketika aku try on itu aku nggak pakai baju daleman. Untuk di bagian kerahnya, ini dia bentuknya bulat. Jadi kalau misalkan dipakai itu beneran rapi. Dan di bagian ujungnya, itu dia bentuknya kayak jaket. Even ini bentuknya itu long sleeve. Kalau misalkan kalian pakai keluar ketika malam hari, aku saranin kalian pakai baju daleman biar kalian nggak terlalu kedinginan. Kalian bisa tahu kalau misalkan aku sebenarnya nggak terlalu suka baju branded. What? Tapi kalau misalkan baju brandednya itu dengan harga Rp65.000 dengan kualitas yang bagus kayak gini, aku pasti bakal beli guys. Jujur, untuk pertama kalinya aku punya baju kayak gini, jadi ketika dipakai itu beneran yang simple banget tapi kayak kelihatan stylish banget guys. Apalagi di depannya ini ada detail kayak kancing-kancingnya, dan kancingnya itu lumayan gede-gede gitu. Misalkan dilihat dari jauh itu beneran bagus banget. Nah, untuk kaos kayak gini itu bisa banget kalian pakai buat hangout, bisa kalian pakai buat OOTD-an, dan ini dengan harga Rp65.000 menurutku worth it banget guys. Oke guys, lanjut untuk baju yang kedua, itu aku ambil kaos. Ini dari brand H&M. Jadi untuk harganya itu Rp52.000, untuk materialnya itu 100% cotton, lebar dadanya itu 100 cm, untuk panjangnya itu 68 cm. Sengaja banget aku ambil ukuran S karena aku tahu untuk baju H&M itu biasanya dia ukurannya besar-besar. Dan ketika aku pakai, untuk ukuran S-nya itu beneran pas banget, slim fit banget. Jadi nggak kedodoran sama sekali. Untuk kalian yang berat badannya itu 85-90, ambil ukuran M atau L-nya itu pasti muat banget. Nah, untuk kaosnya, ini materialnya itu bisa dibilang menurutku agak tipis. Cuman ketika dipakai itu nggak nerawang sama sekali. Dan ini jahitannya beneran bagus, nggak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Nah, untuk detailnya,
jadi di depannya itu ada tulisan Manhattan Surf. Terus di sini itu kayak ada gambar laut dan matahari. Dan di bawahnya itu ada tulisan New York. Menurutku bentuknya itu simple dan gak neko-neko banget. Jujur dengan harga Rp52.000 ini worth it banget. Karena kalau misalkan ini kita beli di store-nya langsung, mungkin harganya bakal sekitar Rp250-300. Padahal menurutku bahannya ini nggak terlalu tebel. Ketika aku pakai itu materialnya beneran yang adem banget guys. Cuman kalau misalkan aku prediksi, kalau kita pakai kemana-mana itu kayaknya bahan-bahan kayak gini tuh bakal cepet kucel. Ini aja udah aku setrika itu masih ada kucel-kucelnya guys. Lanjut untuk produk yang ketiga itu aku ambil sweater. Jadi ini dari brand Champion. Untuk bentuknya itu crew neck. Harganya Rp89.900. Untuk materialnya itu pakai sweater fleece. Untuk warnanya itu ungu, bordirannya itu bordiran orange. Untuk ukurannya itu aku ambil yang ukuran S, lebar dadanya itu 100 cm, untuk panjangnya itu 71 cm. Jadi kalau nggak salah untuk sweaternya itu memang semuanya itu warnanya ungu, yang membedakan itu di bagian tulisannya. Ada yang dibordir dan ada juga yang disablon. Sengaja banget aku ambil yang dibordir biar kelihatan lebih bagus guys. Dan untuk bordirannya ini menurutku bagus banget, bentuknya itu kayak timbul. Dan di sini tuh masih ada tag brandnya. Untuk detailnya, jadi ini warnanya ungu, di depan ada tulisan Champion, di bagian lengannya itu ada logo Championnya. Di sini untuk jahitannya itu beneran yang rapi banget, nggak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Untuk ukuran S ini pas banget di badanku karena lebar dadanya itu 100 cm, jadi ini nggak terlalu yang kekecilan banget. Ketika aku pakai untuk lengannya itu juga pas di bagian pergelangan tangan, untuk panjangnya itu juga pas di bagian paha. Nah, buat kalian yang berat badannya itu sekitar 85-90, kalian ambil ukuran L atau XL, itu aku yakin masih muat banget dan nggak terlalu kekecilan, guys. Untuk warna ungunya, itu warna ungu yang gelap, jadi kalau misalkan ini dipakai buat hangout, itu nggak yang terlalu kelihatan ngejreng. Nah, untuk warna orange-nya, itu warna orange yang agak terang, tapi ini menurutku bagus sih, karena tulisan Champion-nya itu juga nggak terlalu gede, guys. Kalau misalkan dengan harga Rp89.000 udah dapet sweater sebagus ini, kayaknya aku bakal ketagihan buat Shopee haul baju branded sisa ekspor karena untuk kualitasnya itu beneran bagus banget guys. Jadi ini untuk produknya itu bukan produk second hand atau pre-love, jadi ini masih baru, bahkan untuk tag-nya pun itu juga masih ada. Sweaternya di bagian bawahnya itu dia menurutku bagus banget, nggak yang kelihatan gede, jadi ketika dipakai itu nggak kelihatan kedodoran. Nah, sweater ini itu bisa kalian pakai buat cewek maupun cowok karena modelnya itu nggak yang terlalu sporty banget, bahkan untuk cewek ini menurutku malah bagus guys. Harga Rp89.000 ini worth it banget. Nah, buat kalian yang mau beli, aku bakal kasih linknya di deskripsi box, kalian bisa langsung check out aja di Shopee daripada kalian kehabisan produknya. Oke guys, jadi untuk produk yang terakhir itu aku ambil jaket. Jadi ini dari brand Top 10. Untuk harganya itu Rp99.999. Jadi bisa dibilang pas Rp100.000. Untuk materialnya itu mereka pakai flanel. Untuk warnanya itu hijau army. Lebar dadanya itu muat 115 cm sampai 125 cm. Jadi buat kalian yang nggak tahu, brand Top 10 itu brand asal Korea. Untuk modelnya itu sesuai banget sama brandnya. Jadi di bagian ujung lengannya itu kayak ada karetnya. Ini kalau misalkan dipakai buat cewek atau cowok itu bisa banget. Bisa dibilang agak melar. Buat kalian yang mungkin berat badannya itu sekitar 85-90, kalian ambil yang ukuran 115 ini itu masih bisa banget, gak khawatir bakal kekecilan guys. Jadi untuk ukurannya itu mereka bukan pakai ukuran yang ML atau XL, tapi mereka ukurannya itu pakai ukuran angka, ada 115, ada 125, bahkan sampai di atas-atasnya itu ada, jadi sekalian sesuaikan aja. Ukuran 115-nya ini pas banget, nggak kekecilan atau kebesaran, bahkan untuk di bagian lengannya itu beneran pas banget guys. Dan ini untuk materialnya itu material flanel yang halus banget guys, dan tebel banget.
banget. Modelnya ini menurutku lumayan simple. Jadi ini bentuknya itu kayak zipper gitu. Jahitannya beneran bagus banget. Gak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Detailnya juga. Jadi untuk kerahnya itu dia gak terlalu gede. Bahkan kalau misalkan kita pakai itu malah mirip dengan kemeja atau baju flanel. Kantongnya di bagian samping itu juga beneran gede banget guys, kayak gini. Buat ngantongin HP, ngantongin dompet, itu nggak khawatir barang-barang kalian itu bakal jatuh, pasti bakal aman banget. Dan kalau misalkan ini dipakai di tempat dingin, jadi tangan kita itu nggak khawatir bakal kedinginan. Warna hijaunya ini bisa dibilang warna hijau army yang agak gelap, kekuning-kuningan, bahkan lebih ke olive. Kalau misalkan kita beli di tokonya langsung, pasti harganya itu sekitar 300-400, bahkan 500 ribuan. Foto OOTD-an itu juga bagus banget, cuman kita sesuaikan aja dengan cuaca Indonesia yang agak panas. Ini cocok banget dipakai itu ketika malam hari menurutku guys. Jadi sebelum aku closing videonya, aku mau berpesan ke kalian, karena biasanya stok baju branded sisa ekspor itu dikit banget dan ukurannya itu kayak rebutan. Buat kalian yang mau beli, aku bakal kasih linknya di deskripsi box. Kalian bisa langsung check out aja di Shopee daripada kalian kehabisan. Oke guys, jadi itu tadi haul baju branded sisa ekspor yang aku beli dari Shopee. Nah, buat kalian yang ada saran atau ide atau request aku buat video apa lagi, kalian bisa banget komentar atau DM aku di Instagram, linknya ada di bawah. Segitu aja videoku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. See you on the next video.